Randy yang numpang tinggal di apartemennya Sal akhirnya punya banyak waktu untuk berbicara masalah pribadi dengan Sal. Sal bahkan curhat ke Randy bahwa Shayna ini sekarang banyak sekali berubah, tidak seperti yang dulu. Dan Sal merasa Shayna ini banyak dipengaruhi oleh Elsa karena Sal pernah mendengar sendiri ketika di villa. Randy hanya terdiam, tapi Randy sudah menduga pasti Elsa merencanakan sesuatu. Randy mengatakan kepada Pak Sal sebaiknya Pak Sal terus mengikuti Mbak Shayna kemanapun, terutama ketika akan membuat janji dengan Elsa. Esoknya ketika Shayna berencana untuk bertemu dengan Elsa, Sal menawarkan diri untuk mengantarnya, dan di situ ternyata Shayna setuju. Akhirnya mereka bertemu di sebuah kafe. Kemudian Sal izin ke toilet ketika mereka sedang duduk. Sal menyuruh seseorang agar mendengarkan atau merekam pembicaraan antara Elsa dengan Shayna. Tetap stay tune di channel Bintang Lintang Kreatif.